adik-adik. Shalom. Wah, gak berasa ya, udah hari Minggu lagi. Iya. Dan saatnya kita harus ibadah nih kakak-kakak. Betul. Nah, ayo adik-adik, kakak ajak semuanya bangkit berdiri. Udah turun dari kasurnya, turun dari sofanya. Kakak mau ajak kalian bergerak, oke? Okay? Let's go. Loh, yuk sekarang kita jongkok semuanya. Jongkok ya adik-adik ya. Udah belum? Kakak harap udah ya. Udah? Oke. Okay. Eko Kids, let's go. Mari kita memuji Tuhan. Sama-sama katakan. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi adik-adik. Yesus sayang semua, semua. Semua Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua, sayang semua, sayang semua. Haleluya. Keluarga-keluarga yang mencintai Tuhan, keluarga-keluarga yang bersuka cita karena ada Tuhan Yesus di tengah keluarga kita. Kita naikkan satu pujian, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya. Keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga-keluarga yang penuh dengan damai sejahtera karena ada Tuhan Yesus di tengah keluarga kita. Amin. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, begitu juga kita mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Semua
semuanya mengasihi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari adik-adik, ini waktunya kita mau ambil waktu sejenak buat kita dengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan sepenuh hati. Angkat pujian ini, katakan, Bapa, Engkau sungguh baik.
memuji, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Bapa, sekarang waktunya kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi hati dan pikiran kami. Biarlah Bapa, firman-Mu boleh masuk ke dalam hati kami, boleh jadi bertumbuh, berbuah, bahkan boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman. Semua sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya semuanya? Hari ini kakak mau cerita tentang suatu cerita nih. Kakak kesel banget nih di rumah nih. Nanti kakak cerita ya, tapi sebelum cerita kita berdoa dulu. Kita lipat tangan ya, kita tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik buat kami. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Engkau pimpin supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sekarang mau mendengar firman Tuhan ya. Oke. Aduh, kesel banget hari ini nih. Masa aku main salah, aku nonton TV juga salah, semua aja aku salah. Mama marahin aku terus hari ini. Padahal kan kalau mandi aku mandi loh. Cuma abis aku main, aku asik banget, seru banget main. Mandi nanti aja, aku males. Orang mau main dulu kok. Kesel banget sama mama. Kamu kenapa sih? Dari tadi aku lihat kamu marah-marah mulu. Woi, kesel banget nih sama mama. Masa ya, tadi. Andres. Iya, apa, Mah? Andres. Apa, Mah? Ayo, mandi dulu. Nanti, si main. Aduh, cepet. Lagi main nih. Udah gelap ini, Andres. Lagi main, Mah. Andres, ayo cepet mandi dulu. Gak mau, nanti aja bentar lagi. Kamu udah main itu dari siang loh. Seru, dikit lagi nih, bentar lagi selesai nih. PR udah dikerjain loh. Abis ini aku kerjain, abis ini mah. Semuanya abis ini, ayo cepetan sekarang. Sabar, sekarang ma. Ya Andres. Sabar, mama itu sampai 3 ya. Kalau enggak, gamenya mama sita. 1 2 Andres. Ma, nanti aja. Ma, nanti aja. 3. Eh, cepat. Nah, ya udah deh, daripada kamu marah-marah terus, mendingan kamu bantuin aku. Ngapain? Nyari puzzle aku. Ada yang hilang. Puzzle yang mana sih? Tada! Wow. Puzzle-nya ada yang hilang 1. Bolong jadinya, nggak jadi bentuk puzzle deh. Kamu mau bantuin aku nggak? Ya udah. Tadi kamu taruh di mana puzzle-nya? Tadi aku taruh di box mainan. Box mainan? Iya. Adik-adik lihat nggak ada box mainan di sini? Kayaknya nggak ada deh. Yuk kita cari ke dapur. Oke. Let's Cep. Go. Cium. Sampai di dapur. Tapi kok aku gak lihat kotak mainan aku ya? Adik-adik lihat gak kotak mainan aku? Kayaknya gak ada juga deh di sini. Coba lihat. Gak ada nih itu. Gak ada. Mana lagi ya? Kita cari ke kamar kali ya. Boleh deh, siapa tahu aku taruh di kamar tadi. Iya. Aku lupa soalnya. Let's go, let's go, kita ke kamar. Ya. Mana ya kotaknya? Udah nyampe di kamar sih. Mau kita tidur dulu aja sebelum nyari kotak. Jangan dong, kita kan tujuannya mau cari kotak kesini. Juga. Ayo cari kotaknya yuk. Adik-adik bantuin kita cari kotaknya yuk. Ayo. Mana ya kotaknya? Itu dia kotaknya. Wah,
Wah, gede banget kotaknya. Kan kotak mainan aku. Ih, mainan kamu banyak ya? Mainannya banyak, ada masak-masakan, ada mobil-mobilan. Waduh. Mana ya puzzle-nya? Aku menemukannya. Hebat sekali. Akhirnya kita nemuin kotaknya dan nemuin puzzle-nya. Hebat. Nih, balikin kotaknya. Balikin dulu, taruh situ aja. Ya, kita sini aja ya. Nah, lihat deh. Di balik puzzle-nya ada ayat. Wah. Coba kamu baca ayatnya. Yuk adik-adik, kita baca ayatnya bareng-bareng ya. Ada di 1 Korintus 12 ayat 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Wah, kamu tahu gak kira-kira apa arti ayatnya? Apa ya arti ayatnya? Aku gak tahu. Mungkin kayak tadi. Apa tuh? Tadi kan kamu marah-marah terus tuh sama mama. Iya, kesel sama mama. Kalau marah-marah, good or gak good? Gak good ya? Not good. Jadi gak boleh marah-marah ya sama mama. Contohnya nih, iya, kayak puzzle ini. Puzzle ini, pegang deh. Iya, boleh pengen aja. Nah, puzzle-nya kan penting tuh. Kalau misalnya puzzle-nya gak ketemu, gambar puzzle-nya ini gak lengkap. Jadi semuanya penting. Nah, kalau begini kan jadi kelihatan. Wah, bentuk love ya. Iya, terus ada gambar family-nya juga. Sama kayak kita. Semua anggota keluarga kita itu penting. Mama, papa, kakek, nenek, kakak adik kita semua itu penting. Semua ada fungsinya. Contoh lainnya. Iya. Siapa di sini yang punya mata? Siap, aku punya. Coba pegang matanya dua-duanya. Iya. Kalau yang punya tangan? Kalau kuping, mana kuping? Iya, nih. Nah, kita juga anggota tubuh kita itu penting banget loh. Mulai dari mata, kuping, tangan, sampai bagian-bagian tubuh kita yang lain, semuanya itu penting. Contohnya nih, kalau misalnya matanya kita gak bisa lihat. Duh, gelap. Gelap, mau cari barang susah. Gak bisa ambil, gak kelihatan. Iya. Ya kan? Contoh lainnya, kayak tangan. Kalau tangan, tangannya kita lagi sakit, aduh, jadi gak bisa digunain juga. Anggota tubuh lainnya jadi sulit deh. Kamu gak bisa ambil barang. Kan gak bisa ambil barang pakai tangan. Gak bisa ambil barang pakai mata. Gak bisa ambil barang pakai kaki. Kayak gitu contohnya. Jadi semua anggota keluarga kita itu penting banget. Dan gak boleh saling marah-marahan. Gak boleh saling sebel-sebelan. Jadi semua harus saling memperhatikan dan saling menyayangi. Oh, kayak gitu. Coba deh kita baca ayatnya satu kali lagi ya. Oke. Ikutin Kak Andres. 1 Korintus 12 ayat 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Oke, jadi kamu udah ngerti kan? Oh, aku udah ngerti deh. Jadi abis ini mau ngapain kira-kira? Kayaknya abis ini aku mau minta maaf deh sama mama. Yakin mau minta maaf sama mama? Iya. Kalau misalnya mama suruh mandi lagi, mau langsung lakuin nggak? Iyalah, aku mau taat sama mama deh. Good job. Adik-adik juga harus taat ya sama orang tua. Okay. Dan ingat, harus saling memperhatikan dalam keluarga. Bisa? Okay. Bisa dong. Oke. Oke. Dres. Tuh, mama manggil aku. Bantuin mama sebentar. Oke deh, ma. Oke deh, aku dipanggil mama adik-adik. Aku ke sana dulu ya. Ma, panggil aku soalnya. Oke. Bye-bye adik-adik. Bye. Cepet-cepet dipanggil. Sekarang. Nah, adik-adik. Tadi kakak udah dipanggil loh sama mama. Tadi kakak udah mandi juga, udah dengerin mama. Nah, sekarang adik-adik, kakak mau ingetin lagi adik-adik. Kita semua itu harus sayang loh sama mama, papa, sama semua anggota keluarga kita. Sama kayak puzzle ini nih, gak bisa dipisahin kita semua adik-adik. Tuh, sama semua.
kalau yang satu hilang, jadi kayak sedih semuanya, soalnya kan nggak bisa satu lagi. Nah, adik-adik, kita dengarkan Tuhan hari ini. Nah, sekarang yuk kita mau berdoa. Kita mau berdoa. Sekarang kakak mau taruh tangannya nih. Kita berdoa sekarang ya. Kita lipat tangannya. Kita tutup matanya. Kita mau berdoa. Oke, adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memimpin cerita pada hari ini. Tuhan, ajarkan kami ya, supaya kami dapat saling mengasihi, dapat saling peduli, dapat saling sayang satu sama lain. Sayang sama papa, sayang sama mama, sama opa, sama oma, sama koko, sama cici, sama semuanya. Tuhan, terima kasih ya. Sekarang aku ingin melanjutkan aktivitas aku. Kau pimpin ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Happy Sunday adik-adik. God bless you.